Guys, beberapa daerah di Indonesia punya dodol khas ya. Yang terkenal sih, dodol Betawi dan dodol Garut. Kita bahas dodol Garut ya guys. Gampang-gampang susah loh bikin dodol Garut. Bahannya tepung ketan, gula merah, aduk hingga mengental. Biasanya butuh waktu 6 hingga 7 jam sampai dodol mengental. Belum jadi banget sih guys, tapi kalau kalian cicipi, adonan dodol terasa kenyal. Kenapa ya dodol bisa kenyal? Ada yang tahu? Dibuatnya dari gula. Karena terbuat dari gula merah. Karena dodol di dalamnya ada benda yang kenyal. Soalnya kan mengandung gula. Ya gula kalau misalnya dipanasin itu jadi lengket. Ya, semua jawaban masih salah ya. Biar tahu jawabannya, Pak Edi mau ngejelasin nih guys. Bahannya sendiri yang terbuat dari tepung ketan. Tepung ketan itu sendiri mengandung pati yang utamanya di sana adalah dalam jenis amilopektin. Yang mana amilopektin ini akan memberikan tekstur pada dodol yang kenyal dan lentur gitu, ataupun elastis. Guys, gula bersifat menarik cairan saat dipanaskan. Saat cairan ditarik oleh gula, tepung akan memiliki rongga. Nah, rongga inilah yang mengakibatkan tekstur dodol menjadi kenyal. Guys, dodol termasuk makanan tradisional Indonesia. Tapi tahu nggak sih, kalau makanan kenyal yang satu ini adaptasi makanan dari Tionghoa? Banyak rasa dodol Garut yang bisa kalian cicipi. Mulai rasa original sampai rasa buah-buahan seperti stroberi dan nanas. Mau kreasi lain? Kali ini dodol dijadikan isian coklat guys. Coklat yang dipakai macam-macam. Ada dark coklat, white coklat, dan milk coklat. Rasanya juara guys. Mesti nyobain kalau lagi ke Garut ya guys.